pas kita selesai makan, singanya terbangun, lapar kayaknya dia. Teman-teman, dari Tiger Show ya, kita akan safari journey dulu ya, menuju ke shuttle. Kita masih menunggu antrian untuk safari journey ya, karena protokol kesehatan, jadi jumlah dalam satu shuttle dibatasi. Depan sendiri. Untuk satu pertama, kita lihat yang di sebelah kiri dulu. Di lubang tahun sebelah kiri ada burung hantu. Ya, burung hantu merupakan satu ekor hewan yang terdapat di malam hari. Dikatakan babi rusa karena fisiknya yang seperti babi, namun hanya yang jantan yang memiliki taring yang menyerupai tanduk rusa. Sebelah gajah tinggi dari Kalimantan. Jadi mereka ini adalah sebuah herbivora yang bisa menghabiskan sekitar 200 kilo rumput per harinya dengan berat sekitar 4 ton atau 4.000 kilogram. Oke, ini adalah ela Jawa. Di mana ela Jawa merupakan kera terkecil di Asia, dan satwa ini merupakan satwa monogami, yaitu hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Setia. Ya, setia. Jantan yang memiliki tanduk. Kalau tanduknya patah itu bisa tumbuh lagi setiap tahunnya. Mereka perlu dikenali karena memiliki tutup putih di bagian tubuhnya. Jadi ya, ada satu keluarga kuda Nil di sini yang paling kecil, namanya Maji. Jadi Maji lahirnya di Bali Safari, umurnya sekitar 4,5 tahun. Haina atau Haina bergaris, yang merupakan jenis Haina yang paling kecil di antara yang lainnya. Jadi mereka ini bukan keluarga kucing, anjing, maupun serigala, tapi mereka punya spesies mereka sendiri. Pertama di sebelah kanan namanya Waterbug. Waterbug salah satu antelope yang sangat unik karena memiliki kulit anti air. Berbeda dengan yang lainnya, sama seperti sidik jari manusia. Sophie. Ya, Hana dan Sophie, jadi jerapah itu bisa tidur kurang dari 2 jam perharinya dalam posisi berdiri. Sapi merah Afrika. Suku Masai di Afrika menggunakan sapi ini sebagai mas kawin, dan mereka juga meminum darah sapi ini untuk stamina. Dan tanduknya itu bisa tumbuh hingga 1,8 meter dari ujung ke ujung. Isi kulit unta itu adalah lemak yang fungsinya sebagai cadangan makanan mereka. Namun memiliki pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Bahkan badak itu bisa berlari hingga 50 km per jam, namun hanya bisa berlari lurus. Terima kasih, Mbak. Oke, teman-teman, dari safari journey kita kembali lagi ke sini ya. Kita akan makan siang di sini, kemudian pukul 2:30 kita akan menonton pertunjukan gajah atau elephant show. Oh.
kita ke Savo Lion Restaurant ya. Nah, restonya ada di Hotel Mara ya. Halo, Mas. Kita duduk pas di sebelah singa. Wow. Teman-teman, saat ini Janto berada di Savo Lion Resto yang ada di Hotel Mara. Jadi ini adalah menunya ayam betutu ya. Kalau Mbak Amira sama Mas Fikri ini spaghetti. Saya pesan nasi goreng, teman-teman. Kita akan coba ayam betutunya seperti apa sih di sini. Enak nggak ya? Ini sambelnya ada 3. Ini dabu-dabu, yang ini seperti matah ya. Ini matah ya. Ini seperti kari, ini apa ini sambel? Sambel bawang. Rasanya enak. Kerasa ya. Mantap, teman-teman. Kita makan sambil ditemani singa. Singa apa harimau tuh, Mas Fitri? Singa. Aka, Mbak Amira, Mas Fikri, gimana? Mantap? Bu, coba satenya dicoba, Kak. Enak nggak, Kak? Oh, diikat ya. Saya akan mencicipi nasi goreng Savo ya. Ini ada telur ceplok, telur mata sapi, bukan mata sapi. Ada sate lilit, ada ayam gorengnya, ada kerupuk, ini sambel ya. Nah, kita coba nasi gorengnya seperti apa. Enak, teman-teman. Pas kita selesai makan, singanya terbangun, lapar kayaknya dia. Iya, lapar lihat Mas Fikri makan, dia lapar, akhirnya bangun. Kamar mandinya ada singanya. Mana singanya? Kamar mandinya ada singanya. Lagi tidur dia. Teman-teman, dari resto kita akan sholat duhur dulu ya, mencari musola. Kita sholat duhur, setelah itu kita persiapan untuk elephant show ya. Musolanya adalah ke arah ini ya, yang tadi dipakai untuk animal show. Oke, kita akan menuju ke Elephant Show ya. Sekarang pukul 14.30, teman-teman. Humans cleared over 6 million hectares of forest for farming land. Sumatra's deforestation rate is among the highest.
and bye. Teman-teman dari Elephant Show ya, kita akan kembali, kita akan keluar ya teman-teman. Teman-teman sampai di sini dulu explore Cahanto di wisata Bali Safari ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tarik jalan.